termasuk manajemen keuangan kita yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, kita sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, mana kasamalu abdin minas sedekah, tidak berkurang hartanya hamba karena sedekah. Kita beriman kepada Allah yang akan membalas, menjaga. Dan saya belum pernah dengar ya, ada pengusaha jatuh miskin kebanyakan sedekah. Belum pernah dengar nih, jatuh miskin kebanyakan sedekah. Gak ada yang dengar. Yang jatuh miskin justru yang tamak-tamak itu jatuh miskin. Kalau bisa kita sedekah. Dan maksud dari mana kasamalu abdin minas sedekah, maksudnya adalah tidak berkurang karena sedekah. Maksudnya dijelaskan Syekh Mubarak Furi, yaitu tasaddaqa biha min hu bal yubaraku lahu fi, harta yang disedekahkan itu akan diberkahi, diberikan kebaikan yang banyak. Karena fas sadaqat yazidullahu bihal amwal, katanya Syekh bin Bas, sedekah menambah harta malah. Dan kita percaya, kan kita beriman sama Allah. Allah yang suruh bertambah harta kita. Harus yakin itu. Yunzalu bihal barakah, diturunkan keberkahan. Yu'awadullahu fiha sahibahu al-khaira al-azim. Dan Allah akan gantikan harta tersebut dengan kebaikan yang banyak. Kita kan beriman sama Allah ya. Allah ada ya, akan balas. Ya. Kenapa enggak mau sedekah? Allah sudah sebutkan, dilipat gandakan, diganti dan sebagainya. Ini prinsip dasar juga manajemen keuangan bagi orang yang beriman.